Halo bosku, kembali saya Timothy di sini dari AG Jogja Smart dan Suave Nano Keramik Semarang. Lah pagi ini tuh kita lagi mau anti fogging ke beberapa rumah di Semarang. Ini masih jam sekitar 7:30 pagi, kita lagi persiapan untuk nge fogging rumah-rumah yang ada di Semarang. Salah satunya nanti juga ada ya istilahnya selebgram Semarang lah, namanya saya lupa sih. Asur. Ya pokoknya nanti kita infoin, itu salah satu cabur Semarang yang pasang tagline juga anti fogging. Jadi tujuan anti fogging ini supaya bisa membunuh virus-virus dan bakteri di dalam ruangan atau rumah dan juga mobil. Nah, beberapa customer kita juga nanti mau nge-fogging mobilnya juga. Jadi udah pasang buat rumah tapi juga bakalan nge-fogging mobilnya juga, satu di antara mobilnya. Nah, ini kita lagi persiapan. Jadi tadi sudah siap-siap. Oh, saya dimasukin ya. Dimasukin terus. Tadi saya tak isi 7 terus DJI. Nah, ini kita udah di depan salah satu restoran Semarang. Ini toh berarti. Nice. Enggak usah. Ini nanti yang bakal dipoking adalah ruangan ini sama musola situ. Nanti kita rencana ini kasih sekitar 20 detik, lalu 10 detiknya di musola langsung. Cus. Kita udah ngelarin dua rumah, lalu kita udah ini kan mau terbalik. Kita udah ngelarin dua rumah, satu rumahnya 3 kali tembak semprot, satu rumahnya 2 kali semprot dan 2 mobil. Nah, setelah ngelakuin itu kita sebenarnya agak takut ya, bener ya, jadi takut karena kayak masuk kandang macan katanya. Jadi ya istilahnya kita lurus, kita ngobatin rumahnya, tapi kita sendiri masuk ke sarang penyakit sih sebenarnya. Tapi ya kita mesti antisipasi dan selalu berpikir positif. Jadi ini setelah aplikasi itu kita langsung semprot ke badan semua pakai disinfektan. Ini semua loh, ini semprot disinfektan. Ini kiri ya, tangan semua. Gitu. Nah, ini kita udah di rumah Kak Anindita, di mana kita lagi mau
bersihin rumahnya Kak Andita ini dengan menggunakan BacteClean untuk bersihin virus. Nanti cek terus gimana sih pengerjaan di rumah ini. Ada di rumah selanjutnya, jadi kita mau ngerjain 3 kamar di rumah ini, namanya pintunya Cik Ria. Ini kita udah ada di IFGF GC Semarang. Jadi kita lagi mau nge-fogging untuk gereja IFGF GC Semarang. Selesai kok ya? Iya, selesai. Jadi, sebelum tak semua kan tak jelasin dulu kok. Kira-kira itu nanti untuk setelah aplikasi dia bakalan perabot-perabot itu lebih mengkilat. Nanti kalau dipegang dia kering. Dipegang kering. Cuma itu karena ada coatingnya itu loh yang melindungi fitur bateri selama 3 bulan. Terus nanti kok bisa staff-staffnya di sini juga kalau ada yang kerja tapi tidak ada. Tidak ada. Kalau misal itu bisa sekaligus masuk supaya sekalian bersih badan juga. Terus untuk nanti bau itu nanti baunya bau pohon pinus. Baunya pinus jadi Poting ini nanti mesti digosok itu udah hilang nanti. Enggak, jadi kalau dipegang justru malah kayak enggak lengket ya. Kadang kan kalau ruangan lembab banyak bateri gitu kan dia dipegang kan handle-handle itu kan lengket, itu nanti enggak lengket lagi sih.
kalau dari backer kayak gitu. Ini aku pengen lihat sih enggak apa ya, kalau misalnya cuma kecil-kecil sih ya enggak apa. Langsung lihat tuh terus di bidani kayak apa nih yang recording itu. Itu nanti kan habis di aplikasi itu nanti bakal banyak asap selama 1 jam dia harus posisi tertutup dan AC nyala kondisi full. Jadi dia bisa sirkulasi asapnya ini, fogging-nya. Gitu. Okay. Nah, coba ruangan juga enggak apa-apa. Ruangan sih ya. Heeh. Terus LED itu gimana Mas Ade? LED itu sebentar. Pakai vendor. Kan ini di depan oh gitu. Ya nek-nek dicoba dulu ya enggak apa sih. Kita ya enggak pernah nyoba sih kalau LED. Ya, maksudnya kan enggak justru LED ini apa namanya aku enggak tahu ada coating ini. Aku tuh bilang ini coating itu malah jadi kayak kemarin itu sama seperti TV dia. Mereka ada karena kan dicoba dulu ya enggak apa-apa sih. Dan maksudnya pikirku di ruangan-ruangan tidak ada di sini. Iya. Kita lihat sini ini kayak masih di TV kan nanti kan di TV-nya juga ada gitu. Enggak apa-apa sih. Nanti coba 1-2 ruangan dulu. Nanti misal oke enggak harus langsung ngabari gitu kan nanti besok ngabari lagi enggak apa-apa. Oh iya wes. Heeh. Ya. Iya. Silakan. Oke. Nah, ruangan dikit dulu sih kan biasa coba ini. Iya, enggak apa-apa. Nah ini sudah di rezeki sih, mau nyemprot ini tak sambil nge-vlog, enggak apa-apa ya? Oh di ruangan anak ya? Oke, itu yang biasanya paling rame sih dempet-dempetan ruangan anak-anak. Mas Aris, tolong jadi bakalan dites dulu sama rezeki sih untuk pengerjaannya tesin di ruangan anak-anak dulu. Tempat-tempat kayak gini ini penting banget ya bosku buat pasang vector clean karena tempat-tempat gereja lalu mall itu kan memang seringkali buat berkumpulnya banyak orang, jadi memang sangat butuh untuk aplikasi fogging anti virus anti bakteri kayak vector clean ini, jadi butuh banget lah untuk instansi-instansi seperti gereja, kantor, pemerintah di mana berkumpul banyak orang butuh banget nih kayak vector clean. Tadi setelah vector clean mungkin gimana dari itu bau, dari segi bau ini atau? Ya jadi ini harapannya sih ya pengennya bisa buru virus sama ini apa namanya hasilnya itu kan ada bau ini kita tapi kalau masuk ke sistemnya ini vector clean ini semoga dia bisa ngilangin ya. Amin lah, kita ya pengennya bantu lah biar ya. Gereja juga bersih. Ya gitu kok, pamit dulu ya. Makasih kok. Jadi udah kita udah selesai nyemprot AF di FGC ya. Ini moga-moga gereja ini juga bisa bersih sehingga kedepannya nggak jadi sarana penyebaran virus corona kayak gereja di Korea itu, tapi benar-benar bisa menjadi tempat beribadah dengan baik kayak gitu bosku. Ini kita nanti mau ngatur jadwal lagi, nggak tahu mau lanjut atau gimana, tapi pastinya
lakuin sesuatu hal yang memang bisa menjadi manfaat buat orang lain. Thank you bosku.